Do give me your loyalty Cause I'm taking the world you see Terdapat sedikit perubahan suasana di puncak gunung setelah kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok-sosok hitam yang berdiri di belakang Xiaoli pun berpaling menuju punggung itu. Pada saat ini, suasana yang semula tenang menjadi sunyi senyap. Sejenis tekanan yang tidak biasa menyelimuti puncak gunung tersebut. Bahkan raungan binatang magic di hutan benar-benar lenyap. Pada saat ini, Taihu Sumei dan Pak Tua Yin gudiam diam-diam merasa takjub di hati mereka ketika mereka memandang pemuda berjubah hitam yang sedang tersenyum itu. Mereka sedikit melenyapkan senyum di wajah mereka. Meskipun umur pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda, mereka kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun dengan sifat kejam mereka yang telah diasah di dalam daerah pelosok hitam. Ini karena mereka semua jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang Douhuang elit dan seorang ahli yang setengah jalan ke dalam kelas Douzong dari daerah pelosok hitam mati secara menyedihkan. Karena itu, mereka mungkin berbicara dengan riang dan bergurau di hadapan Xiao Li yang berwajah dingin dan acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain memusatkan perhatian mereka di hadapan pemuda yang tersenyum ini, tidak sedikit pun berani meremehkannya. Kau akhirnya datang juga kemungkinan besar hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Oleh karena itu ia mengabaikan perubahan kecil di suasana itu dan mendahului untuk berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ia seketika menunjuk menuju Lin Yan, Zian, dan tiga orang lainnya di belakangnya dan menyeringai. Kau seharusnya mengenal mereka. Mereka semua adalah temanku dan bisa dianggap sebagai bantuan yang telah aku kumpulkan. Xiao Li cukup gembira ketika ia mendengar hal ini. Dengan penglihatannya, ia tentu saja dapat melihat bahwa Lin Yan dan yang lain semuanya cukup kuat. Zian, yang penampilan luarnya merupakan seorang gadis kecil, bahkan membuatnya merasa tidak bisa melihat kekuatannya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat lucu ini, yang wajahnya tampak seperti diukir dari giok di antara kelas Do Wu Wang. Kelima orang ini adalah ahli yang telah aku kumpulkan dari daerah pelosok hitam beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka semuanya berada di kelas doang. Xiaoli berbicara sambil tersenyum saat ia menunjuk kelima sosok manusia yang tubuhnya berdiri setegap tombak di lereng gunung dan memancarkan aura yang ganas. Baik, tidak buruk. Mata Xiaoyan menatap ke arah kelima sosok manusia itu. Ia mengangguk puas. Kekuatan kelima orang ini berada di sekitar kelas doang bintang 6. Mereka bisa dianggap sebagai orang-orang kuat bahkan ketika disandingkan di seluruh daerah pelosok hitam. Menurut perkiraan Xiao kemungkinan kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan yang disebut sebagai 10 orang kuat di dalam kekaisaran Jiama. Salam kepada Ketua Xiao. Pasukan berwajah dingin dan galak itu menunjukkan senyuman yang agak kaku di wajah mereka ketika berteriak serentak saat melihat Xiao Yan memandang ke arah mereka. Orang-orang ini semuanya merupakan sosok-sosok yang luar biasa menjengkelkan di dalam daerah pelosok hitam. Meskipun begini, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan yang membunuh fan lao dari Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di daerah itu. Hal ini sudah sangat mengakar sampai ke tulang-tulang orang-orang di situ. Karena itu, mereka mungkin dapat melihat Xiao Li dengan cuek, tetapi mereka harus melenyapkan keangkuhan di dalam hati mereka dan dengan cermat menyesuaikan sikap mereka dengan situasinya ketika mereka berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan akan mengingat kebaikan hati semua orang dalam membantuku dan pasti akan memberikan semua orang imbalan yang memuaskan setelah kita berhasil. Xiao Yan tersenyum mengepalkan tangannya memberi hormat dan berkata, di dalam hatinya, ia jelas paham bahwa sudah sewajarnya orang-orang ini menginginkan imbalan besar agar bisa mengambil resiko menyinggung musuh yang luar biasa kuat seperti sekte Misty Cloud demi membantunya. Oleh karena itu, mengatakan ucapan terima kasih tidak akan menyulut semangat mereka dibandingkan dengan iming-iming imbalan tadi. Sesuai dugaan, semangat seketika menggelora di wajah beberapa doang elit saat mendengar kata-kata dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko sebesar itu karena status Xiao Yan sebagai ahli kimia tingkat 6. Jika mereka membuat Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, imbalan mereka tentu saja akan jauh dari bayangan mereka. Selama Ketua Xiao memberi perintah, kami akan membunuh sekte mistik Cloud hingga darah yang mengalir membentuk sebuah sungai terlepas seberapa kuat pun sekte busuk itu. Selain merasa bersemangat, kata-kata haus darah yang hanya ditemukan di daerah pelosok hitam itu keluar dari mulut beberapa doang elit. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ia menekan telapak tangannya ke bawah di udara yang kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, ia seketika berpaling ke Pak Tua Yinggu, Sumei, dan Wu tai. Sesaat kemudian, tatapan matanya melayang menuju para ahli dari tiga faksi di atas puncak pohon detak jantung Pak Tua Yinggu dan dua orang lainnya sedikit menjadi lebih kencang ketika mereka melihat mata Xiao Yan yang memandang ke arah mereka. Mereka bisa dengan santai berbicara ketika berhadapan dengan Xiao Li, namun di hadapan Xiao Yan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit untuk digambarkan. Tekanan sejenis ini membuat mereka merasa cukup gelisah. Ketua Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Jiama kali ini bisa dikatakan sangatlah panjang. Hanya perjalanan pulang pergi saja akan membutuhkan beberapa bulan, belum lagi waktu tambahan yang dibutuhkan. Kau juga seharusnya paham mengenai situasi di dalam daerah Pelosok Hitam. Ada berapa orang yang menginginkan hal-hal yang kau miliki. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang cukup besar di dalam faksi-faksi kita, kemungkinan besar kita akan kehilangan semuanya. Pak Tua Yinggu tampak telah merasakan kerutan di kening Xiao Yan saat ia terbatuk kering dan bergegas berbicara. Sembari ia berbicara, ia pun diam-diam melirik Ratu Medusa yang anggun yang sedang berdiri tak jauh di belakang Xiao Yan. Ia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika ia tidak mendapati pergerakan tidak biasa di sisi yang lain. Ia sungguh merasakan rasa takut yang hebat, jauh di dalam hatinya terhadap Dou Zong elit sejati ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika ia mendengar hal ini. Ia seketika berkata, Kalian bertiga telah memenuhi perjanjian kita kala itu dengan secara pribadi ikut dalam perjalanan kali ini. Sia. Oh, tentu saja tidak akan menyalahkan kalian. Pak Tua Yinggu dan dua lainnya diam-diam merasa batu raksasa yang tergantung di hati mereka lepas setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit semacam apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan meminta mereka mengirim lebih banyak orang lagi. Namun, Hati mereka bertiga kembali melonjak saat mendengar kalimat Xiao Yan berikutnya. Kalian bertiga seharusnya tahu ada bahaya di dalam operasi ini. Terlebih lagi, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Karena itu, aku harap kalian bertiga tidak akan menyebut masalah ini ketika kalian bertarung dengan sekte Misty Cloud. Jika tidak, Xiao Yan tersenyum kecil, namun sebuah kilauan ganas dan galak melintas di mata hitam gelapnya. Suaranya yang tenang juga bertambah dingin. Meskipun saat ini semuanya telah siap, Xiao Yan jelas memahami Yin Gu dan orang-orang lainnya ini. Jika ia tidak memukul dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka diam-diam akan benar-benar bertindak licik. Tepat seperti yang ia telah katakan, perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama sungguh terlalu penting baginya. Ia tidak akan membiarkan sedikitpun kesalahan yang akan membuatnya kehilangan semuanya. Xiao Yan tentu saja tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang akan ikut campur dalam rencananya. Dirinya yang sekarang bukan lagi pemuda bebal seperti kala itu. Pak Tua Yinggu, Su Mei, dan Tai pun memahami peringatan dan hawa dingin di dalam suara Xiao Yan. Raut wajah mereka seketika sedikit berubah. Pak Tua Yinggu tertawa kering dan menjadi yang pertama untuk berbicara. Ketua Xiao, Kau bisa yakin bahwa karena kami berjanji untuk membantumu, kita semua berada di dalam perahu yang sama. Kita pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti melubangi perahunya dan tenggelam bersama. Tentu saja sebaiknya seperti itu. Setelah masalah ini berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan imbalan yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan. Sebuah senyum hangat kembali muncul di wajah Xiao Yan saat ia perlahan berbicara setelah mendengar hal ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum saat mereka melihat bagaimana wajahnya berubah sejuk. Ed membalikkan sebuah halaman buku. Namun, mereka diam-diam berdecak di dalam hati mereka. Dalam hal apa anak ini bertindak layaknya pemuda umur 20 tahun ketika menghadapi masalah? Ia nyaris tak ada bedanya dengan orang-orang tua yang selicik rubah yang telah menjalani sekitar setengah tahun kehidupannya. Xiao Yan baru menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapan matanya memandang Xiaoli. Kedua benak mereka memikirkan hal yang sama saat mereka tersenyum kepada satu dengan yang lainnya. Rute ke Kekaisaran Jiama kali ini sangatlah jauh. Bahkan, mustahil bagi seorang doang ahli untuk menggunakan sayap dokinya untuk bergegas melampaui jarak yang ada. Bahkan, ada cukup banyak orang di kelas douling dengan kita. Xiao Li akhirnya membuka mulut dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi di sana. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kala itu, ia juga telah menghabiskan cukup banyak waktu ketika ia bepergian dari Kekaisaran Jiama menuju daerah pelosok hitam. Ia tentu saja paham seberapa jauh jarak antara kedua tempat itu. Dengan kekuatannya sekarang, ia perlu beristirahat beberapa kali di sepanjang jalan agar bisa menyelesaikannya. Jika kita berjalan di atas tanah menuju ke Kaisaran Jiama, kemungkinan kita tidak akan bisa sampai dalam setengah tahun. Xiao Li tertawa. Ia seketika bersiul tajam. Ketika siulan itu terpancar, gelombang-gelombang raungan binatang buas yang dalam dan rendah seketika terdengar. Setelah itu, ribuan burung terbang dari hutan. Sepuluh binatang magic raksasa yang terlihat ganas mengepakkan sayap mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat bangkit menuju puncak gunung dan memancarkan raungan binatang buas kepada Xiaoli. Sepuluh elang harimau ini semuanya adalah binatang magic tingkat empat sejati. Mereka tidak hanya ganas, tetapi mereka juga dikhususkan untuk penerbangan dengan jarak yang sangat jauh. Namun, makhluk-makhluk ini terlalu angkuh untuk dijinakan. Aku telah menghabiskan harga yang cukup besar untuk bisa menukar mereka dari gerbang penjinak binatang buas. Xiaoli tersenyum dan berbicara saat ia menunjuk sepuluh binatang magic berukuran besar yang sepertinya merupakan seekor harimau dan seekor elang secara bersamaan. Binatang magic tingkat empat ya? Xiaoyan merasa agak terkejut ketika ia mendengar hal ini. Tidakkah itu berarti sepuluh elang harimau ini sebanding dengan sepuluh doling kuat? Berbagai macam hal yang kita butuhkan di sepanjang jalan telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju ke Kaisaran Jiama kapanpun saja. Xiao Li tersenyum. Tatapan matanya dengan samar menunjukkan hawa panas liar dan kegelisahan. Xiao Yan menyeringai. Hawa panas yang tidak biasa pun menggelora dari mata hitam gelapnya, saat suaranya mendadak menjadi keras, jika begitu, apa yang kita tunggu lagi? Semuanya, segera naiklah ke binatang buas elang harimau kita akan bergegas ke Kekaisaran Jiama mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari seratus sosok hitam yang berdiri layaknya tiang-tiang kayu di lereng gunung dengan teratur mulai bergegas maju. Mereka seketika mendarat di atas binatang buas yang bergerak perlahan di atas tanah itu. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan dua faksi lainnya juga bergegas ke binatang buas terbang yang berdiam di udara. Xiao Li menunggu semua orang mengambil posisi mereka sebelum mulutnya kembali memancarkan siulan nyaring. Seketika, sepuluh binatang magic elang harimau itu berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa angin liar saat mereka perlahan terangkat ke udara. Angin liar itu terbentuk di angkasa, Xiao Yan mendongak dan memandang binatang magic terbang di atas dan perasaan panas mendidih mendadak menggelora ke dadanya. Dengan teriakan rendah, ia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan seketika bergegas menuju kepala seekor binatang elang harimau secepat kilat. Ratu Medusa, Xiaoli, dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendekat dari belakang. Xiaoyan berdiri di atas kepala seekor elang harimau. Angin yang berhembus dari depan membuat pakaiannya berkibaran. Ia menundukkan kepala dan memandang tanah yang semakin kecil sebelum perlahan kembali mendongak. Matanya itu menatap langit utara di kejauhan. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman kelam dan dingin. Kekaisaran Jiamah, sekte mistik Cloud Xiao Yan kembali.